Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua game nyobain game baru ya. Game baru tapi ini bukan game official lah, ini kayak game privat gitu lah ya. Kayak yang kemarin Dragon Ball Warrior Universe itu ya. Dragon Ball yang VIP gratis dan gacanya banyak, dikasih token gratis banyak banget ya. Cuman ini tuh versi Naruto-nya gitu. Downloadnya tuh kalau nggak salah bukan di Google, di apa sih, PS ya, Play Store tuh nggak ada kayaknya. Downloadnya tuh dari website langsung ya, dan kita harus daftar akunnya dulu biar bisa login. Bentar-bentar, hidung gue gatel banget nih anjir. Oke, kita langsung aja main ya. Bentar gue dupin musik gue dulu ya. Karena game-game yang kagak resmi itu lagunya bahaya banget ya, bikin copyright di YouTube anjir. Kita langsung aja main game ini ya. Kalian lihat tuh VIP gue 13 ya, gila ini VIP gratis, VIP 13 cuy. Gila, gue ngental lah. Ini mirip sama Dragon Ball yang kemarin yang kita main itu kayaknya sih. Dragon Ball Universe ya. Gue nggak tahu nama gamenya ini apa ya. Kok kayaknya Battle, apa namanya, Battle. Wah, lupa gue namanya. Battle HFN ya namanya. Terus kalau di situnya tuh beda sih. Nah, kayak bingung lah namanya ini. Gak jelas namanya, game gak resmi ya. Namanya tuh bisa kapan aja berubah gitu. Kita langsung aja lihat main ya. Kongsel tadi ada kode redeem ya. Bentar, itu gue gatel banget anjing lah. Ada kode redeem 3 ya. Tapi gue lupa kode redeemnya apa tadi. Karena langsung-langsung aja ya. Ini juga gue nonton di channel YouTube yang lain ya. Gue nonton di channel siapa gitu tadi. Dia ngupload game ini ya. Gue pengen nyobain juga gitu game-nya. Kayak apa sih? Penasaran, gue kangen juga sih main game yang Naruto ya. Tapi ini Naruto yang nggak resmi official, jadi ya bakal begitulah, nggak tahu lah ya, kita lihat aja. Tapi kalau dari grafik game ini gue suka-suka aja sih grafiknya ya. Ini tadi gue dapat dari login nih, dapat Tsunade UR. Grafik Tsunade-nya kalian bisa lihat di sini, grafik Tsunade-nya oke sih, mukanya coret-coret gitu ya, cemong-cemong, tapi Tsunade-nya boleh juga nih. Boleh, boleh cuy. Coba kita tes ya, kita naikin Tsunade ya. Kita naikin Tsunade. Nah, biasanya kayak gini ada elemen-elemen ya. Tipe-tipenya gitu ya. Taijutsu. Ini tadi ini gue dapat dari VIP-VIP gratis itu ya, rewardnya ya. Bentar, bentar. Gue gak tau Tsunade ini bagus apa enggak sih. Coba kita cari-cari ya. Di sini tuh ada berapa tipe? Ini apa nih? Jadi di sini tuh ada ya kayak tipe petir gitu ya. Kayak petir, apakah itu air atau apa nih? Ini dibilang kan Taijutsu. Ini healing. Oh my god, gua bingung. Di sini ada bentuk kayak api dan di sini ada bentuk, apakah ini air, apakah ini angin? Apakah ini air? Air, api, angin. Ini apa? Tanah ya? Dan ini petir. Kita nggak tahu yang mana yang bagus elemennya ya. Kita testing aja, gacha dulu. Atau kelarin story dulu, bentar-bentar. Kita kelarin story dulu ya. Kita pakai si, wow, Sakura kita ganti aja. Sakura kan beban anjir. Kita ganti dengan Tsunade ya. Kita testing dulu gameplaynya, gameplaynya. Tsunade jalan. Ditonjok langsung bubar anjir. One hit tuh. Ini Tsunade apa Saitama? Tsunade apa Saitama nih? Nah, kalau tonjok bubar anjir. Bubar langsung gamenya yang bubar. Gamenya langsung yang bubar, nggak bisa dimainin lagi anjir. Coba gue buka ini dulu ya, penasaran nih gue nih, apa nih? Oh, ini mirip Dragon Ball, ini selektor cuy. Oh my god, kita selektor pilih apa nih bagus? Oh, kalau yang di game Dragon Ball kemarin yang gue lihat sih semuanya bagus-bagus aja, tapi ada beberapa ya karakter emang bagus gitu. Jadi ini nggak boleh salah-salah pilih sebenarnya ya. Kita harus tahu dulu karakter apa yang bagus nih. Kayaknya sih, ini ada yang gratisan nih. Hasil ramah senju cuy. Bentar-bentar musik gue mati cuy. Gue kasih lagu dulu ya. Lagu gue mati cuy. Apa-apa lagunya ya, kita lanjut.
Gila nih hasil rasa mesin cuy. Elemen tanah. Gua nggak tahu di game ini apa yang bagus cuy. Tapi kita random dulu nih. Bukan random tuh, message langsung. Ada si ini. Tapi gua suka, gua di Naruto sih ada beberapa ninja yang gua suka ya. Kayak ini gua suka nih. Uchiha, siapa sih namanya? Susui ya. Susui ini bagus nih. Kalau kayak gini gua nggak suka nih. Bahkan Jiraiya aja gua nggak suka ya. Orochimaru gua nggak suka. Tsunade tergantung ya. Tergantung gede itunya ya. Gua bakal suka ya. Kalau ini Susui gua demen ya. Tapi dia elemen api cuy. Coba kita random begini nih. Ada fragmen, kita lihat dapat apa ya. Oh, berarti kalau kuning jelek ya. SR tuh jelek cuy ya. SR jelek, SR tuh bintang 4 lah biasanya. Yang dicari tuh SSR ya. Ih, dapatnya, ya ampun, dapat Sakura cuy. Belum apa-apa kita dikasih beban ya. Jiraiya masih oke lah, dikasih beban itu yang bingung ya. Masa belum apa-apa dapat beban anjir. Wah bingung nih, kayaknya Jiraiya juga bagus atau gimana. Nanti kita lihat dulu ya. Wah hasil ramah senju cuy. Wow, hasil ramah senju. Gak ngerti deh gue suka main game kayak gini. Tapi damage-nya sakit amat hasil ramah senju. Damage di ultinya ya 521 damage, anjir. Elemennya tanah, siapa ya? Kalau di Indonesia siapa ya dia ini ya? Apakah ini Lubu di sini? Lubu versi Naruto? Kok tapi DBK sakit banget 500. Atakoh dia ini si Gajilong. Kalau Gajilong dia bisa mukul berkali-kali sih. Kita lah skill dulu guys, bentar guys. Kayaknya iya deh. Dia nambahin attack ya. Jadi pasif dia nambah attack 20%, HP 10%. Critnya naik 5%. Apakah ini? Dan di sini crit damage 10%. Wuh. Ngeri amat. Coba kalau Tsunade ya. Nah, kalau Tsunade damage-nya kecil. Nah, ini bukan ini. Gua enggak tahu nih hero apa, ini attack, HP, crit. Frozen. Wah, ini kayak fraksi air nih biasanya nih, yang Frozen ya. Ngebeku-ngebeku gitu. Biasanya air sih main beku-beku gitu. Kalau api burning nih biasanya. Jadi kita coba yang api ya. Api biasanya main burning-burning cuy. Oh, ini healing ya. Tapi kita lihat ya. Damage-nya kecil. Nah, ini nih jangan-jangan si Goji ya nih kalau di eliminasi nih. Jadi damage taken. Jadi naikin damage kok nggak salah sih. Jadi dia ngeluarin buff yang bikin kita pukul itu damage kan naik 20% gitu. Dan ini HP attack ya, iya ini flame shield. Nah kan ini bener kan, iya ini si Gojia nih kalau di alienasi ya, dia ngasih shield ketika dipukul ngasih counter damage. Biasanya, oh iya nih, nah kan ketika dia keluarin critical hit, tim yang ngeheal ya, berarti api itu sebenarnya bagus juga. Berarti ini DPS-nya ya. Burning, pasti burn tuh. Kalau main game-game kayak gini tuh pasti sama semua cuy. Yang elemen api itu pasti mainnya burning bakar-bakaran. Yang air itu mainnya freeze, frozen, ngebeku-beku gitu. Semakin banyak kena freeze, damage semakin tinggi ya. Kalau ini api semakin banyak bakar-bakaran, semakin damage-nya juga sakit. Tuh, burning-burning semua, tapi gua nggak tahu ini apa ya. Can attack enemy with burning, burning flame increase damage. Nah kan, ketika ada yang kena burn, kita attack damage-nya naik. Ketika normal, berarti di api ini ada satu lagi yang bagus yang bisa nyuri attack musuh ya. Siapa ya? Ini tankernya ya. Ini tankernya versi api Tsunade. Wah pusing ya. Ini mirip banget sama ya Dragon Ball yang itu sih. Pusing.
Pusing ya, yang penting kita gacha aja dulu deh ya. Kita gachanya dulu deh, ntar lagunya mati cuy. Yang penting kita gachanya dulu, ini udah anjir 10 menit ini udah. 10 menit gini doang, gacanya aja gue belum mulai ya. Wah sorry 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 banget nih. Gacanya belum mulai udah 10 menit anjir. Apa kita gas gacha deh langsung. Gacanya di mana nih eventnya? Bentar cuy. Gacanya di mana nih? Dia recruit dulu atau ada eventnya? Di konsol tadi ada eventnya cuy. Buat gacanya, tapi nggak apa-apa kita gacha di sini dulu. Eh bukan, nggak ada tiket di sini. Oh di sini cuy. Kita gacha di sini dulu, oke? Okay? Oh, ini SSR lah langsung. Wah iya nih. Mirip sama yang Dragon Ball sih. Berarti harus buang-buang karakter ya. Suara karakternya kayak gesin gua. Karakter yang bagusnya apa nih? Ngebingungin gua aja anjir. Animasi Naruto nya gitu amat. Suaranya coy. Kaget gua denger suara karakternya ya. Dapat apa? Lanjut. SSR dapat Kisame dan Kankuro. Oh benar ya, berarti itu tuh tim air ya. Imakoto Kikaichu Moratto. Apaan tuh? Kayaknya gak ada yang bagus dah. Sampah semua nih jing. Tapi SSR nih, elemen tanah Roshi. SSR lagi kan dulu. Elemen Dark yang mana ya? Elemen Dark ya? Biasanya tuh elemen Dark yang bagus cuy. Dari tadi belum dapat elemen Dark loh. Bentar, wah ini sampai 15 menitan lah ya. 17 menit gak apa-apa lah. Kaget gue menggacanya cuy. Sumpah sih. Gak ada elemen Dark yang gue dapat. SSR nya tuh yang elemen sampah sih. Berarti tumbalnya pakai yang SR ya. Buset. Oh ini mah capek men ya. Gacha kayak Dragon Ball. Sumpah Dragon Ball aja gua capek ya gachanya lu. Iya nih versi Naruto nya nih lumayan nih buat ngisi. Buat ngisi siang hari kalau kalian puasa ya sambil main game kayak gini lumayan cuy. Bisa-bisa kalian main siang ya, tau-tau udah job 6 aja lu. Main game ini karena gachanya banyak banget, sumpah. Kalian akan sibuk dengan ngegacha sama sibuk nge-push ininya. Misi-misinya ini bakalan lama sih. Lihatin aja dapatnya gak ada elemen dark. Dapat gai anjir. Mana dong gak ada yang bagus. Jelek semua ninjanya. Kikaichu. Kisame. Air itu mah. Kikaichu. Apakah di sini gak ada ini? Di sini nggak bisa dapat yang bagus kah? Sabar kita lihat. Oh ada ini, bu. Ini ada cuy Naruto UR yang ini nih. Oh berarti yang elemen kayak Yin Yang itu elemen yang ini ya. Oh bukan UR tuh LR ya. Anjay itu LR cuy. Di atas UR ada LR. Nah ini nih Kakashi nih, elemen Kakashi ini yang elemen dark kayaknya ya, elemen petir. Kita butuh elemen itu cuy.
Elemen petir sama yang gambar yin dan yang itu LR, tapi kayaknya sulit ya buat dapat R. Buat dapat LR sulit kayaknya cuy. Kita coba ini dulu ya. Wow, cikara agureru sune. Berarti karakter bagusnya yang LR ya. Seiyan. Kaget gua anjir sumpah. Suaranya. Ochokuru no wa yame na yo. Kenapa nih? Tsurusu zo kora. Video ini gua buat sampai 20 menit deh. Karena gua penasaran nih di karakter yang Senin mode. Untuk nyari LR ya sulit ya. Mau sekosih ganjou nara kiri gotae mo atta ndakedo ne. Tapi bisa dapat enggak sih LR? Owatta, owatta. Kayaknya enggak bisa nih. Kono kobushi de shoujin o. Gila kayak mana game ini ya, gratisan aja gacha lu. Dapat LR-nya tuh sulit cuy. Apalagi kalau kita top up ya. Tatarai na. Emang lebih enak karakter tuh dapat dari reward top up sih dibanding dari gacha begini yang rate-nya kecil banget. Sate, aragatte misero. Dapat Madara UR cuy. Apakah ini nyata? UR Madara cuy. Anjir, keren juga. Bentar-bentar lagu. Gak enak cuy, gak ada lagu gacha-gacha terus. Bagus kah ini? Ili. UR Madara cuy. UR Madara pun bintang 5 gitu. Karena di sini gua lihat paling gede itu UR ya, bukan SSR ternyata cuy. Berarti kita cari UR di sini. Nanti gua dapat Madara ya. Nah, ini Madara. Madara air jelek cuy. Kita cari UR yang elemennya petir ya. Kakashi sih kalau bisa. Kalau enggak yang di atas UR ya. LR kalau bisa dapat LR itu. Kalau dapat LR ini oke cuy. Kono kobushi de. Tapi video gua kepanjangan nih kalau gak sampai tiketnya habis sih. Jadi paling gua bentar lagi udahan sih recordnya ya. Ya sampai 20 menit lah video ini. Gila ini mau kelamaan nih bakalan. Mungkin nanti gua gacha-gacha dulu ya, ketika dapat baru gua buat konten lagi ya. Next konten mungkin. Mungkin kalau nggak dapat gua reroll aja sih. Kemungkinan besar gua akan reroll mencari LR ya. Karena di sini LR paling gede rate-nya. Bukan rate ya. Apa yang jatuhnya? Tier list ya. Terkuatnya gitu. Meskipun kemungkinannya dapatnya sulit sih. Bentar nih altar di mana ya? Aduh, bingung fitur altarnya mana ya? Buat jual hero. Belum kebuka kah? Wah mampus gua. Altar nggak ada nih. Waduh, altarnya mana ya? Fitur altar yang mana nih? Wah bingung cuy, hero-nya penuh soalnya. Aduh, inilah ketika kita main game baru ya. Kita nggak tahu nih fitur-fiturnya diletakkan di mana nih. Sabar-sabar, ini mungkin ya. Ini bukan. Wah bukan, ini Craven Pen ya. Mirip Dragon Ball sih ini. Kalau bukan itu ini kah Ninja Trial? Oh bukan. Bukan juga. Di mana dong ini? Ninja Academy? Oh di sini cuy ya. Kalau hero kalian penuh ya jualnya di sini ya. Eko hero sih ninja. Kalau ninja kalian penuh nggak bisa gacha jualnya di sini ya. Jual-jualin dulu karena nggak penting. Baru kita gacha lagi coy. Berarti yang dicari adalah LR ya. Bisa dapat nih LR. Wah kepanjangan sih videonya ya, gak cukup ya. Mungkin gua next content ya. Karena ini gua cuman kasih lihat kalian ya. Ada Naruto Glad. Wih UR ya. UR lagi cuy, satu lagi. Gua cuma ngasih lihat ke kalian ya, kalah. Ternyata ada game Naruto yang VP-nya tinggi, gratisan, dan karakternya tuh ada URLR gitu cuy. Jadi kalau kalian main siang-siang, dapat UR lagi cuy.
Oh, berarti dapat UR enggak susah ya? Cari dapat UR enggak susah, cuy. Yang susah dapat LR ya. UR gampang kayaknya. Yang susah cari LR nih. Karena gua enggak pernah dapat, belum dapat nih LR. Kayak nyari LR ya susah. Sulit nyari RR, cuy. Keren ya. Nyari UR gampang, nyari LR ya sulit nih. Ayo dong LR. Satu aja LR. Anjir nih video jadi kelamaan. Udah 20 menit tuh ya, habis ini udahan ya, habis ini udahan ya. Ntar gua bakal lanjut ketika gua dapat LR ya, cuy ya. Targetnya bukan UR lagi karena kayaknya gampang nih UR. LR nih sulit banget ya. Kayak nyari LR 1 tuh kayak susah banget ya. Emang kalau terlalu LR tuh sekuat apa ya? Susah dapetnya. UR aja udah susah ya, kadang-kadang dapat tapi kadang agak susah juga rate-nya. Apalagi LR. Apa bisa dapat LR? SR sampah cuy. Gila tiket gua tinggal 200 sih, apakah bisa dapet LR ini? Anjir keasikan gacha, anjir durasi videonya kepanjangan cuy ya. Bentar gua penasaran, ini ada LR cuy. Bisa dapat ga sih? Yatta! Sasuga ore no jutsu! Kakkoii! Kaget gua. Sabar ya sekali lagi cuy ya. Tanggung. Tapi videonya udah mau 25 menit cuy. 4 daime Mizukage, Yagura-sama da. Kono na, shinu made wasuren na. Shizune, ninmu kanryou shimashita. Kaget kuping gua mau pecah dengan suaranya. Kore zo Kurohigi, dare ni mo mane dekinei jen. Yatta! Sasuga ore no jutsu, kakkoii. Kore de owari yo. Cari UR aja payah cuy, apalagi nyari LR ya. Yatta! Sasuga ore no jutsu, kakkoii. Itsuari no nai sekai wa mou me no mae desu. Gila, nyarinya sulit. Nyari UR aja ya udah payah ya. Apalagi LR gitu. Dapat Madara gua cuy. Jadi dapat ini 2P-nya si Tsunade, Madara dan si Pain ya, dan ini uset. Oke okay, game video gue ini di sini aja dulu ya. Ini video pertama gue di game ini ya. Jadi gue gacha sambil ngasih lihat tadi gameplaynya bentar dan wow sih. Ada karakter LR dan kayaknya nyari rate susah ya. Mungkin akan gue lanjut di next content ketika gue dapet LR ya. Gue kasih lihat gitu. Oke, okay, thank you.